1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba ya memecahkan rekor kata kakaknya pes, yang terakhir pesen paling pedes level 7. Kita memecahkan rekor nih, level 10 nih, oke. Halo Chippers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Teti Ayu nih. Nah, di video kali ini kita lagi ada di mana nih, La? Ya, ini kita lagi ada di daerah Cengkareng dan di sini aku lihat, sini kalian bisa lihat, di sini ada yang namanya ini nih, jalan kuliner ya. Jadi di sini tuh kayak banyak banget makanan-makanan kayak gitu, apalagi kalau misalnya malam minggu di sini rame banget. Dan yang bikin aku pengen yang salfok nih, di sini ada Indomie level gitu, Indominya ada level 1 sampai 10. Langsung aja kita cobain yuk. Cicip-cicip. Permisi kakak. Iya. Kita mau numpang-numpang tanya, aku boleh masuk nggak? Boleh. Nah, di sini tadi aku lihat dari jauh ya, kayaknya kelihatannya menarik banget nih. Ini jual Indomie aja ya? Indomie, ada sosis obong gitu, sate-sate obong, kayak otak-otak. Ini jadi kayak Indominya yang ngebedain dari Indomie-Indomie yang lain apa nih? Indomie, karena pakai sambal level. Oh, ada levelnya, ya, levelnya. Ya tergantung selera sih, mau 1 sampai 10 level. Oh, levelnya dari 1 sampai iya, 10. Wow. Itu kalau ada enggak pernah yang pesan level 1 sampai 10 gitu? Kalau 10 sih belum. Baru 7 lah, baru sampai level 7. Jadi kalau level 1-nya itu takarannya gimana, satu berapa? Sendok. Oh, 1 sendok. Iya. Oh, jadi dia cabenya yang iya, udah diinin ya. Udah dibuat sambal gitu, udah diwarna. Oh, di sini yang paling spesial apa nih? Yang Indomie biasanya orang goreng. Banyak pesan Indomie goreng. Iya, itu level berapa banyak tuh? Ya paling kalau Indomie goreng ya kemarin sih terakhir level 7. Level 7? Iya. Wah, wow, kita mau cobain yang level berapa nih? Ah, 10 yakin lo, lu yang habisin ya. Eh, di sini jadi kan ada level 1 sampai 10 nih. Harganya sama semua enggak? Harganya sama untuk Indomie polos tanpa pakai telur itu 7.000, kalau pakai telur 10.000. Murah banget. Terus level 10 juga 10.000. Enggak, kalau 1 sampai 5 itu kita kasih free. Tapi kalau untuk sampai dari 6 sampai 10 itu tambah harga gitu. Oh iya, jadi berapa tuh kalau misalnya yang level 10? Kalau kita gitu level 10 tuh tambah harga 5.000. Oh, gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian level 1 sampai 5 itu harganya cuma 10.000 aja ya. Itu tanpa telur ya, Kak? Iya. Terus kalau 7.000 kalau pakai telur 10.000. Oh, kalau Indomie doang 7.000. Terus kalau misalnya kalian tambah telur itu cuma 10.000 aja, murah ya, guys. Terus kalau misalnya kalian mau level yang di atas level 5 itu tambah 5.000 ya. Oh ya, di sini bukannya dari jam berapa sampai dari jam berapa? Dari jam 2 sampai jam 11 sampai jam 12 malam. Jam 2 siang udah buka. Udah, oh, udah kirain bukanya dari jam 4 sore. Jam 2. Oh, berarti bukanya kalau misalnya kalian kesini bukanya dari jam 2 siang sampai jam 11 malam ya. Oke, kalau gitu aku mau pesen deh ya, Indomie goreng. Kuah apa goreng ya? Indomie goreng. Jangan level 10 deh, level 5 aja deh. Ya, 10 yakin. Yaudah, kalau gitu aku mau pesen dua deh. Yang satu level 5, yang satu level 10. Kita coba ya memecahkan rekor kata kakaknya pes, yang terakhir pesen paling pedes level 7. Kita memecahkan rekor nih, level 10 nih. Oke. Makasih Kak, langsung buatin ya. Oke.
Okay, ini dia pesanan aku udah datang dan aku pesen yang level paling pedas yaitu level 10. Ini rekomendasi si kameramen ya. Kalau misalnya aku ini makan kepedesan, lo yang ngabisin, oke? Oke. Nah, ini warnanya tuh bisa dilihat ya, merah banget. Terus, dan ini tuh bener-bener pakai cabai rawit yang oranye gitu loh. Dan bener-bener kental banget tadi cabainya. Kayak nggak dicampur apa-apa lagi ya. Maksudnya kayak dicampur bubuk cabai atau enggak itu. Kayak bener-bener full cabai. Kita cobain aja ya. Nah, ini kita cobain ininya dulu aja kali ya, pangsitnya dulu nih. Jadi satu porsinya itu pasti kalian bakalan dapat pangsitnya. Ini kita cobain pangsitnya. Bismillahirrahim. Icip-icip. Langsung ya kita cobain. Ini mie yang level 10. Warnanya aja udah merah banget. Icip-icip. Oke, untuk level 10-nya perkiraan aku bakalan pedes banget ya. Tapi ini pedesnya yang masih bisa diterima gitu loh. Mungkin karena aku pernah cobain mie abang ada yang level 100 ya. Jadi pas makan ini tuh kayak enggak, pedesnya tuh enggak terlalu. Tapi lama-lama kayak ini pedesnya delay deh. Ini lama-lama makin pedes. Tapi ini masih enak banget. Level 10 tuh kayak rasa Indomie itu masih berasa ya. Bukan yang benar-benar rasa cabai doang atau rasanya pahit gitu. Dia masih ada rasanya, masih bisa dinikmati level 10-nya. Jadi kita memecahkan rekor. Level 10 masih aman ya kan. Sekarang kita cobain telurnya ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian lagi mau cobain mie yang pedes gitu, sensasi pedes, kalian bisa datang ke sini sih. Ini di apa tadi nih? Jalan Kuliner. Dan menurut aku ini untuk level 10-nya, kalau yang pecinta pedas ini masih aman sih. Harganya juga murah banget. Kalau yang level 10 ini harganya sekitar 15.000. Kalau misalnya kalian yang mau level 1-5 aja itu cuma 10.000 aja guys. Itu udah pakai keluar murah banget. Langsung kita mencobain yang level 5 ya. Kayaknya yang level 5 bakal lebih better, lebih enak deh. Nah, kayak ini yang level 5-nya. Ini warnanya lebih pucat dari yang level 10 ya. Kayaknya ini bakalan lebih enak deh. Lebih bisa dinikmati ya kalau yang level 5 ini. Untuk level 5-nya ini harganya cuma 10.000 aja guys. Udah pakai telur terus ada pangsitnya juga. Kita cobain. Level 5-nya icip-icip. Level 5-nya lebih bisa dinikmati. Enak banget. Lornya. Level 5 enak banget, seriusan. Rasa Indominya masih kerasa. Terus sambelnya juga gak terlalu pedes banget. Jadi kalau misalnya kalian mau makan yang pedes dan bisa dinikmati, kalian mending pesen yang level 5 aja ya. Karena level 5-nya enak banget. Oke, untuk ratingnya, ini menurut aku ratingnya 8 sih ya. Karena dia sambelnya itu benar-benar kayak cabai rawit gitu, bukan yang cabai bubuk, jadi masih enak banget di mulut. Terus untuk level 10-nya, kalau kalian yang suka pedes banget, aku rasa kalian masih sanggup sih level 10. Tapi aku sih ngerekomendasiin banget kalau misalnya kalian kesini, kalian pesen yang level 5 aja, karena level 5 itu pedesnya tuh kayak pas aja gitu loh. Jadi rasa Indominya masih kerasa, terus pedesnya juga nggak yang terlalu pedes banget. Jadi kalian masih bisa menikmati, dan harganya juga murah banget, cuman 10.000 aja guys ya.
Oke, okay, kalau kalian misalnya rumahnya yang di daerah Cengkareng, kalian langsung aja datang ke sini ya. Terus kalau misalnya kalian suka sama video ini, terus kalian punya rekomendasi makanan-makanan apa lagi nih yang aku harus cobain, kalian langsung komen aja di bawah. Thank you buat semuanya yang nonton. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Tetap channel aku dan I'll see you on next my video. Bye-bye.